Kegembiraan seorang graduan untuk menerima skor di majlis convocation menjadi hebah apabila mendapat berita pemergian bapa tercinta 15 minit sebelum naik ke pentas. Haslina Kalang, 23 tahun, menerima panggilan dari jirannya di Tawau, Sabah memaklumkan bahawa bapanya Kalang Tona, 56 tahun, meninggal dunia sekitar jam 10.30 pagi ketika dalam majlis Idul Ilmi Convocation UNIZA ke-15 semalam. Graduan Ijazah Sarjana Muda Hubungan Antarabangsa dengan kepujian ketika ditemui berkata dia sememangnya berat hati untuk hadir ke convocation hari itu kerana risau dengan bapanya yang mempunyai sakit strok. Menurut Haslina, selepas tamat belajar, dia menjaga ayahnya sepenuh masa dan belum bekerja di mana-mana tempat. Difahamkan Haslina tiba di Terengganu 2 hari lepas dan ditemani kakak sulungnya yang datang dari Johor untuk hadir ke majlis convocation semalam. Sementara itu, pihak UNIZA telah menyampaikan sumbangan wang tunai berupa RM2,500 kepada Haslina untuk membeli tiket penerbangan pulang ke Tawau, Sabah semalam. Hadirin sekalian, kita baru saja dikejutkan dengan berita pemergian ayahanda kepada saudari Haslina binti Kalang pada pagi tadi. Sarjana Muda Hubungan Antarabangsa dengan kepujian Haslina binti Kalang,